Halo, selamat datang lagi. Kembali bersama saya Clever Eli, masih dengan gameplay Omori. Part terakhir Omori kan terbangun dari tidurnya, terus dia balik lagi ke dunia nyata kan. Dia dibangun di rumahnya, terus disuruh ibunya katanya harus melakukan beberapa pekerjaan. Tapi ternyata pas aku keliling-keliling, wah, yang ada malah ketemu mimpi buruk, ketemu hantu lah. Dan akhirnya ya, ini harus tidur lagi deh. Akhirnya ya harus tidur, harus sleep lagi lah. Dan balik lagi ke dunia serba putih. Ini gak tahu dunia apa nih, putih-putih segala. Jadi ya seperti itulah. Jadi di part kemarin padahal udah horor-horor nih, udah tegang. Tapi sekarang balik lagi ke dunia putih. Nggak tahu ya apakah ini juga horor juga, yang kita lihat aja deh. Oke dah, kita sekarang ngapain nih? Ini ada pintu, bisa dibuka langsung nggak ya? Oh bisa. Nggak bisa deh. Apa ini, harus nyari pisau lagi nih? Biasa, nggak ada yang aneh. Coba kucing, tanya kucing. Apakah harus nyari pisau? Coba. Oh, nggak ada yang aneh. Nih, sekarang kita harus ngapain nih? Aduh, tangan-tangan jahil nih. Coba komputernya. Collect the keys to fill them like Hangman. Waduh, apa lagi nih? Aduh, teka-teki lagi. Hang. Collect the keys to fill in the blank. Hangman. Wah. Collect the keys to fill in the blank. Gimana nih? Okay. Something fell nearby. Wah, harus ngoleksi lagi ya. Coba, udah bisa dibuka belum pintunya nih? Oh, nggak bisa ya? Near cast of cat underneath web pillow. Mungkin.
Tadi ada yang jatuh sih, di mana ya? Es. Mana ya? Found a map. Oh, ini dunia. Waduh, dunia mana nih? Press W to open the headspace map. Nah, ini map. Okay. Duh, mapnya dunia mana lagi nih? Kita cari lagi. Apakah sudah bisa masuk pintu nggak nih? Wow, bisa. Open the door. Karena tadi kita udah dapat map ya. Mapnya jatuh atau dari mana nih? Map, nggak tahu map tadi peta dunia apa tadi ya? Ini ketemu dengan mereka lagi nih. Amori, thank goodness you are here. Have you seen Basil? You can find him anywhere. You should go tell Mario okay. She's been worried sick. Ntar nih, ini map. Gak ada ininya nih. Kita gak tahu lagi di mana nih. Balik lagi ke dunia mimpi. Cek dulu barangnya sesuatu. Blender. Fluffy pillow shaped like the head of a girl. A neatly wrapped present. Eh, tadi kan harus nyari teka-teki ya. Kali ya, in the grass, di rumput near stump. Ini di jembatan tua, ini antara apa nih? Pinwheel, roda raksasa. Cast of cartridge. Underneath wet pillow, di bawah bantal yang basah. Collect the keys. Okay. Keysnya udah di sini ya, belum kali ya? Ini belum termasuk case. Clue-clue yang harus kita cari tahu. Kita buat deh, coba. Foto someone familiar. Foto siapa ya? Yalah, kita langsung aja deh. Ini ular lagi ya. Dapat 200 gram. Oh, udah nggak bisa. Lumayan kan? Sekarang kita masuk deh. Kita mulai lagi adventure lagi. Oh, ini clue-nya nih. A. Ah.
15 kunci tersisa. Coba kita lihat. Nah, di kuncinya kayak gini sih, A, B, C, D sampai Z, bener nggak ya? Oh, hangman. Masih bingung sih. Oh, itu yang di bawah ya. Itu yang di bawah tuh ada berapa tuh? 1, 2, 3. Yang titik-titik garis-garis di bawah no. A udah ketemu kan. Di bawah berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18. Masih 18 sih, masih banyak nih. Udahlah. Kita ke bawah dulu deh. Nah, ketemu lagi sama Mari. Mari, you okay? Oh, dipeluk. Don't worry me like that. Where's Basil? He's not with you, Mori? No, I'm afraid not. The last thing I remember was sorting photos with Basil in his house. And next thing I know, I'm waking up in neighbor rooms with Aubrey and Kale. At least we found you, Omori. But I hope Basil is okay. Who's going to protect him if we're not there? Don't be a such downer, Aubrey. We'll find Basil for sure. You're absolutely right, Carol. It's a time like this when we gotta stay positive. Why don't we get back to Basil's house? There might be something that we missed. That's a spirit hero. As always, I'll be here if you need me. Nah, si Mari nggak ikut sih. Ya udah berempat, deng. Save dulu lah. Kita save dulu. Kita makan candy dulu nih. Nutritious candy. Yes. Mantap kan? Coba kita cek dulu deh di sini. Cermin apa itu? Ada cermin. Apa nih? Coba kita cek cermin dulu deh. Floating mirror. Your friends smile warmly behind you. Coba cermin. Siapa nih? Daisy, I want to give flower to someone, but he is only interested in puzzles. If only I could find a flower puzzle or something, maybe then he would notice me. Suruh nyari flower puzzle. Very difficult puzzle.
Show, the grass will feel nice here. Wanna join us more? Yes, kita coba. Stars shine brightly overhead. You don't have a care in the world. Memory learn observe. Apa nih dapat skill? Oh benar kan dapat skill. Memory skillnya ada set point, guard, step. Always deals critical hit, ignores defend and when no more is set. Observe, predict who a foe will target next turn. Wow. Wow, brace skillnya apa jadi? Oh baru 2. Okay. Baru 2. Hero, okay, 3 ya. Harus nyari ini kini tuh, aduh ada banyak ini. Garis-garis di bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 lah, 17 huruf itu huruf ya. Oke lah, tapi mungkin kita cobakan dulu sampai segini. Udah lebih dari, udah mau hampir 20 menit, kita cobakan lah. Jadi kita nanti lanjutin lagi di part-part selanjutnya. Ini masih dengan petualangan Omori dan kawan-kawannya. Sekarang, wah ini banyak sih. Harus nyari keys tadi, keys lagi, kunci maksudnya. Nyari kunci yang berupa huruf, ada banyak tadi sih. Terus kita harus nyari Basil. Terus kita harus menjelajahi dunia ini nih. Ini mapnya, tuh ada mapnya bro. Guys, teman-teman, wah, ada banyak nih mapnya. Gede juga nih. Jadi ini apa ya, questnya ada banyak nih, misinya kita ada banyak nih. Oke lah, kita cukupkan sampai segini dulu. Nanti kita lanjut lagi di part selanjutnya masih dengan gameplay Omori. Tapi peran utama akunya namanya siapa nih? Oh Omori sih. Wah berarti nama yang kemarin Eli cuman di dunia nyata aja sih nama Eli. Kalau Omori di dunia mimpinya tetap Omori namanya. Oke lah. Oke teman-teman, kita sampai segini dulu. Jadi kita lanjutin lagi part-part selanjutnya masih dengan game Omori. Oke, terima kasih.